Okay, guys, sekarang kita sudah ada di depan auditorium rektorat Universitas Tanjungpura. Nah, sekarang kita akan langsung terbang ya, guys. Siap? My trip, my adventure. My trip, my adventure. Nah, ini adalah Universitas Tanjungpura, guys, ya. Jadi kita akan coba untuk moving dulu, guys, baru nanti kita lanjut, ya. Kita lanjut untuk longreng, ya, ke arah Sungai Kapuas, ya, melewati Tugu Digulis. Nah, ini ada gedung konferensi dan gedung perpustakaan. Oke. Kita itu lagi, saya paskan dulu, guys. Ya, oke, kira-kira sudah cukup. Kita akan cek ke bawah. Kita lihat dulu ke bawah, guys, karena ini spotnya menarik, ya. Spotnya menarik. Oke, saya akan naik lagi sedikit sambil maju. Ketinggian nanti akan sekitar 60 meter sudah cukup, ya. Ini adalah sebelah kiri kita itu Fakultas Teknik, guys. Sebelah kanan itu pertanian. Saya langsung ke arah Digulis. Ya, ini Tugu Digulis ada di depan kita, guys, ya. Jaraknya sudah 240-an. Nah, ini Tugu Digulis ada di depan kita. Nanti saya akan putar kamera ke bawah, ya, guys, ya. Saya akan putar kamera ke bawah. Saya biar bisa melihat lalu lintas yang berada di bundaran Intan ini, ya. Kita geser ke bawah. Oke, ya, ini kondisi bundaran di pagi hari sekitar jam 6.46. Saya akan lagi maju, guys. Saya akan maju sambil kameranya saya kebawakan. Ya, sayangnya tugunya tidak ini, guys, ya. Tidak ada air mancurnya, tidak mengalir, ya. Nah, sekarang saya akan coba berputar, ya. Lanjut sedikit lagi, guys. Oke. Dan saya akan berputar. Oke. Ya, sekarang kameranya saya naikkan lagi, guys. Nah. Oke, ya. Oke, kita akan lanjut, guys, ya. Kita akan lanjut longreng ke arah sungai. Jadi ketinggian akan saya naikkan lagi, guys. Oke, ketinggian akan saya naikkan sampai 110. Ya, pelan-pelan.
Oke, sekarang 90 dulu. Nah, ini sudah kelihatan ada garis itu sungai. Ini udah kuat. Naikkan lagi guys, sampai 110. Oke, kita terus. Di depan kita itu adalah kampus lama ya. Jadi jalan Imam Bonjol. Dan bisa terus ya. Dan bisa terus lancar. TV-nya sudah singkat-singkat ya. Tapi mudah-mudahan di kamera lancar ya. Nah, ini Sungai Kapuas. Baterai sudah di 73% ya. Remote masih 100. Baterai. Kemudian interferensinya 14. GPS di lock di 28. Oke, dia lanjut masih ya. Terus sudah 1 kilo jaraknya sekarang, guys. Saya naikkan lagi ketinggiannya. Jaraknya masih saya tekan ya. Masih saya dorong terus, mudah-mudahan bisa dapatkan lihat terjauh ya. Saya mau cek saja. Nah, ini spotnya saya tekan gas ya, jadi spot-spot ya, speed spot biar lebih cepat. Karena mengingat baterai sudah di 68%, ini jangkauan masih 1,3 ya. Terus jangan kita ke sungai-sungai ya. Cuma apa soalnya pipinya stuck. Jaraknya tetap masih maju, artinya adrenalin masih bergerak ya. Cuma pipi di layar itu berhenti ya. Putus. Ya, dia sudah mendekati ya, jalan lagi guys. Sudah mendekati Sungai Kapuas ya. Jadi kita lihat kepadatan rumah penduduk di sekitar sungai. Jadi aktivitas sungai di Kota Pontianak, khususnya di Sungai Kapuas ini aktif ya guys, untuk jalur transportasi, pengangkutan barang, jalur pengangkutan ini ya, seperti kapal tongkang, kemudian Perahu Bandung ya, yang mengangkut berbagai macam kebutuhan penduduk atau masyarakat sekitar. Ya, terus dia masih terus bisa jalan sampai 18. Sudah 18, apakah bisa sampai 2 kilo? Kita cek saja. Ya, mau mendekati 2 kilo, guys. Ya, sekarang sudah 2 kilo, ya. Sudah ada informasi di layar. Jarak lebih dari 2 kilo, perhatikan kecepatan angin untuk memastikan kembali dengan aman. Ya. Angin aman ya, kira anginnya sepoi-sepoi. Ada angin tapi sepoi-sepoi tidak kuat. Tapi tadi saya sudah ubah speednya pakai speed spot ya. Jarak masih bisa terus 2,1. Ya, sebentar lagi akan 2,2. Ya, sudah 2,2 guys. Saya ada di parkiran depan rektorat ya. Wow, 2,2 dia RTH guys. Ya, 2,2 di RTH. Kemudian waktu RTH rekaman berhenti, jadi saya tadi langsung aktifkan. RTH telah aktif. Nah, ini sinyalnya lost tadi ya. Sinyal remote lost, jadi di RTH ya, kita tunggu saja drone-nya kembali ya. Saya tidak di sini tidak bisa melihat apakah drone-nya sampai ke sungai atau tidak, tapi nanti kita lihat di hasil memori ya.
mengikat. Oke, dia sudah kembali. Down kembali, FMP masih, FPV-nya masih stuck, guys. Ya, FPV masih stuck, sudah 1,9. FPV-nya masih belum memperlihatkan bahwa dia sudah berputar kembali. Ah, sekarang baru, ya, sekarang baru terlihat dia berputar. Dan kita di sini bisa lihat ini ya, kita bisa lihat jalur dari Iman Bonjol. Ya, khususnya dekat ya setelah sungai di depan kita ini Mandonjol. Nah, ini ke arah misalnya Pura. Kita tunggu saja, baterai sekarang sudah 53%, 54%. Geomagnetiknya di 18-19. Kemudian GPS-nya di 29. Nah, ini sudah lancar lagi ya. Sudah lancar lagi, guys. Ya, sudah lancar lagi. Jadi kita akan tunggu ya, kita tunggu drone-nya. Ini sudah lancar FPV-nya ya, sudah terlihat, sudah terlihat tunggu digulis ya di depan kita. Tunggu digulis sudah terlihat. Jadi ini kita bermain di lingkungan daerah Nusa Nyumbura ya. Terus saya masih menunggu ya, ini di depannya sudah ada tugu digulis ya, tugu digulis, ada juga yang menyebutkan sebagai tugu bundaran entan, ada lagi yang menyebutkan sebagai tugu babu runcing ya. Jadi namanya macam-macam ini kelihatan oleh kita nih sekarang ya. Terus ya, saya lanjut saja guys ya, saya tidak akan bersikipkan. Ingat baterai sudah 48%, tapi kondisi aman, saya kira tidak akan kembali dengan selamat, insya Allah. Nah, ini langsung dia menuju. Nah, di sini terlihat ya, di sebelah ya, kanan kita ini Fakultas Teknik, sebelah kiri adalah Fakultas Pertanian ya. Dia menuju home point ya, tempat berangkat. Ya, sudah 570 meter. Kita tunggu drone-nya mendarat. Ya, terlihat ya di depan auditorium itu rektorat ya. Di sebelah ada taman, di tengah-tengahnya ada kolam ikan. Di sebelah kanan itu ada gedung konferensi, di sebelah kirinya ada perpustakaan. Ya, kemudian diapit rektorat itu oleh gedung perkuliahan. Ya, gedung perkuliahan bersama. Oke, jalannya terus masih ya, kita tunggu dia mendarat. Oke, drone sudah terdengar suaranya guys ya, sudah ada di depan kita nih sekarang ya. Drone sudah di atas ya, jaraknya sudah 60 meter. Drone-nya sudah terlihat dengan ketinggian 117. Oke. Okay. Ya. Melakukan pendaratan. Ya, dia sudah mulai turun ya. Dia sudah mulai turun. Oke, okay, sebelum turun saya akan batalkan RTH untuk melihat kondisi sekitar. RTH telah dibatalkan. Oke, kita akan moving guys, kita akan berputar seperti biasa. Oke, dan saya akan tahan ya remote-nya supaya drone-nya bisa bergerak lebih pelan. Nah, ini ya.
Ya, ini kita bisa lihat kondisi sekitar yang ada di depan halaman rektorat ya. Akan moving 360 derajat. Baterai remote sudah di 37%. Nah, ini kita bisa melihat fakultas ya, beberapa fakultas, fakultas fisipol, fakultas hukum, fakultas kedokteran ya, ekonomi, kehutanan, FKIP, MIPA ya, jadi semuanya bisa terlihat di sini. Oke, sekarang saya akan turunkan guys. Ya, saya akan turunkan kameranya. Ya, apakah bisa melihat? Ah, ini ya. Ini adalah rektorat nih. Ya guys ya. Oke, kita langsung menurunkan drone. RTH telah aktif. Lakukan pendaratan. Ketemu saya ketinggiannya sudah 60-an.